tidur. Itu kereta. Apa Sky? Itu kereta. Ya ada kereta. Kita udah hampir sampai teman-teman. Udah tadi. Oke teman-teman, kita udah mau hampir sampai. Udah sekitar 10 menitan lagi. Kakak Sunjo udah bangun. Ya, muka bantalnya masih kelihatan. Kita nanti ininya di Purwacaraka. Purwacaraka BSD teman-teman. Jadi kita udah nyampe nih hampir sebentar lagi sampai ya. Di ruangan tertutup ya kalau iya, ini mah di ini deh di Purwacarakanya, Kak. Di gedungnya. Terus sama laki-laki. Apanya? Enggak tahu sistemnya kayak gimana. Iya, ya maksudnya tapi nanti di castingnya nggak tahu kayak gimana. Ini adalah pengalaman kedua Kakak Senja. Senang nggak? Aku kayak masih deg-degan. Ini gitu. Game ini. Alah, ini masih lupa merek game. Nggak tahu. Ya, nanti kalau misalnya ada lagi, kita ikutan lagi, mau gak? Mau. Tapi aku pengen naik kami di sini. Aish, tapi kebanyakannya di Jakarta sih kalau casting-casting kayak gini, kalau di Bandung jangan. Ya nggak apa-apa. Aku sudah ke Jakarta. Keluar kotaan terus dong kita. Mak ini kan mau nyampe Yogyakarta. Iya, kita mau ke Jakarta. Kalau Sky ke Yogyakarta ya. Udah dulu ya. Oh, kirain dah kan dari kita ke Yogyakarta ya. Kirain ya. Terus kita mau kemana Sky? Naik kereta. Jadi kenapa mama lidahnya dikini-kini terus? Ya, suka ada tapak panas ya. Dah. Ini daerah mana ini? Presiden luar. Aku nggak mau casting dulu. Kita udah nyampe teman-teman. Purwacaraka BSD. Papa parkir, kita langsung masuk ke dalam ya. Let's go kak. Sampai ke kita ke lantai 3. Sini. Lantai 3. Tinggi sekali. Tunggu sana. Kita udah registrasi dulu sama. Oh, di sini aja. Oh, iya. Ya sini tuh. Apa? Kita mau apa tadi? Tahu. Seru-seruan aja. Ada yang lebih tinggi. Iya, kamu paling pendek. Langsung bongkar snack. Ayo. Belum tidur lapar. Giliran Kak Ija. Ayo dong Kak Ija. Aja betul. Kemarin anak-anaknya sedikit tahu sekarang anak-anak semua. Kecemberut sih. Jangan gitu dong. Komennya apa? Aku ngomongnya rada melibet. Deg-degan ya? Iya. Wajar. Belajar juga yang acting-nya itu kayak rada melibet gitu emang. Ya gitu. Tapi nanti kalau misalnya mau koreksi ini. Ayo. Ya, makasih ya, Ma. Mbak. Nanti kakak bisa lihat rekaman dari mama deh buat koreksi. Oh, aku kurang ininya gitu. Oke? Iya. Tapi lumayan lah. Udah, sekarang kita mau kemana? Kayaknya lebih bagus yang kemarin. Yang kemarin kan cuma ekspresi doang. Kalau ini mah ada teksnya, ada dialognya. Oke, ya. Nomornya aku keterima. Ya, pulang. Pencet-pencet lewat sini. Apa? Lihat apanya? Dalamnya. Udah lihat. Nggak penasaran? Masa enggak? Aku udah lihat. Oh iya. Yaudah. Ayo kita ke Purwacaraka cabang yang lain, teman-teman. Kita ke Ayan. Central Park ini deh. Ayo udah, yuk. Mau bantah kakak. Iya. Parah ini mah. Minta hadiahnya parah. Ya, yuk. Kayaknya aku pengen pilih salah satu atau dua-duanya. Boleh. Salah satu aja. Yang dua-duanya. Ayo lah. Ayo. Terus.
Cerita Musik Studio. Tarik. Ayo, mari Mbak. Langsung panas lagi di luar. Ntar, hubungi Papa dulu. Apakah kali ini Kakak Senja akan merampok Mama lagi dengan membeli stiker? Enggak. Jangan banyak-banyak melihat bibir Mama. Kayak ada ilernya padahal ini lagi. Boleh banyak-banyak tapi teman-teman subscribe dulu. Sama tonton diulang-ulang biar Papa enggak terlalu tekor. Terus ulang-ulang mesti benar bosan juga ulang lagi aja. Sampai Kak ongkek. Videonya enggak seru juga ulang aja terus. Aduh. Semua harus ditonton. Yeay, kita ada di Aeon Mall, teman-teman. Kakak Senja nih mall di sini mau nyari stiker. Iya. Yuk, let's go masuk yuk. Ambil bola juga. Ada kok di sini. Nah. Di mana coba? Nah. Namanya apa? Mandi bola jeruk. Mandi bola jeruk? Ah. Mandi bola jeruk. Gak ada di sini mah. Oh, ya kita cari makan dulu di mana ya? Kira-kira makannya kita mau di mana ini? Hah? Pizza. Jangan, jangan dong. Oke, kita makan dulu. Kakak Senja beli apa, Kak? Ramen, daging, dan apa? Apa-apa? Lukana pakai satu. Iya. Apa nih? Nih yang Mama nih. Level berapa coba ini? 4. Level tertinggi. Kakak satu. Segar, enak. Kai, nih skema yang ekspres aja. Oke, kita makan dulu ya. Ini tuh aku sebutin ya, yang lokasinya itu. Aeon Department Store lantai 2 untuk bagian stationery-nya di ujung paling belakang. Dari TikTok aku tahu sih. Oke, yaudah kita makan dulu ya. Kacau ini apa? Itu. Apa? Oh, ada robot di atas ya. Padahal kita udah sembunyi-sembunyi biar dia enggak lewat kid station. Tapi tetap aja kelihatan itu di atas. Kid station, kalian harus bertanggung jawab. Mainan kami lagi. Mainan cowok. Mainan cowok. Mainannya. Ini siapa namanya? Ini mobil derek. Oh, mobil derek. Nggak tahu ini namanya siapa. Oh, siapa yang namanya ya, Kak? Mobil derek. Mobil derek. Sky koleksi ini. Mainan Tayo. Ya. Sekarang giliran Kakak Senja nih. Nyari toko stiker stationery. Mana namanya apa? Nggak tahu. Di Aeon Department Store katanya. Oh, atau iya berarti di itu. Terus? Ah, di situ teh ada ini. Oke, kita udah sampai di Aeon bagian stationery, teman-teman. Nih. Wow. Happy dia. Padahal dia bulan puasa, mau bulan puasa ini. Iya, benar. Ya kan? Sky happy. Apa? Sky happy. Iya, Sky happy. Happy kenapa, Sky? Happy. Beli apa? Beli mainan. Ini ada, coba-coba. Coba sini dulu, aku mau mulai dari sini. Ini ada washi tape, washi tape-nya. Ih lucu tuh washi tape, washi tape-nya. Ini ada box-boxannya gini. Aku pengen beli ini. Sabar, 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 sampai jatuh-jatuh. Parah. Nih, aku lihat ini. Teman-teman, datanglah ke Aeon Department Store. Iya. Di lantai paling atas. Lantai 2 ya? Lantai 2, sebelah kiri, paling belakang. Nggak bisa dong, kalau disegel nggak bisa. Lucu ya. Oh iya ya, lucu ya. Aku pengen beli ini deh daripada yang tadi.
Ini nih, kita belanjanya sambil berhitung ya, teman-teman ya. 128.000. Tulis ya. 128.000. Ditambah 78.000. Tambah 78.000. 78.000. Kamu banyak banget. Banyak banget. Berapa itu tuh hasilnya? Banyak. Udah 360 ini, lihat segini aja udah 360.000. Wih, kurangi dong. Jadi aku hapusin aja. Yang warna ungu lucu, Kak. Kalau nggak hijau. Pinknya kurang ini. Aku ini nih. Penghapus. Penghapus. Oke, penghapus. Liquid glue. Tape glue, Mak. Lucu ya? Bukan, liquid. Kayu sayang, krayon, plastik krayon? Oh, enggak, ini tuh krayon yang anti air. Oh iya benar, di sini mau ada tuh krayon yang anti air. Ini apa? Oh, ada selokan elektrik, teman-teman katanya. Jadi tinggal di supinan, udah deh. Oh iya, lucu ya. Teman-teman, aku mau berhitung. Ya, kita berhitung dulu ya. Kalau misalnya budgetnya membludak, ada yang dikurangin, oke? Okay? Oke. Okay. Bentar ya. Ini mama hitungnya gimana? Susah. Kak, kasih, Kak. Jangan ngalahin, Kak. Sini. Coba. Coba, Kak. Hitung dulu, Kak. Aduh. Apa? Kalau itu mah nggak apa-apa, soalnya kan dipakai buat ini. Buat sekolah. 1. Itu 5.800. Oke. Okay. Terus ini 17.800. Hmm? 17.800. 17.800. Oh, aku di dalam. Oke. Okay. 15.800. 15.800. Ini berapa? Bentar ya, kita hitung dulu. Tinggal ada harganya. HP-nya udah mau bayar. Iya. Kita mau bayar, HP-nya udah mau bayar. Ini bayar malah, ini bayar. Oke, okay, yuk. Ada yang happy. Parah. Nih. Tapi mama juga jadi ikutan beli. Kalau iya. Coba lihat. Wuih, kacau. Nih. Hah? Ini nggak kelihatan terlalu banyak. Mana? Oh, dari gini ya doang. Ya, soalnya kan tipis-tipis, tapi harganya lumayan, teman-teman. Ini aku beli krayon. Nah, ini mah buat belajar, buat sekolah, buat les gambar. Katanya warnanya ngeblend ya? Iya. Teman aku ada yang pakai. Bagus hasilnya. Bagus. Coba nanti di rumah ya. Mau pengen tahu hasil warnain gambarnya bagus atau enggak. Oke. Sekarang kita cari papa. Dan mama lupa lagi kita parkir sebelah mana. Sama. Lihat, ada souvenir. Bahannya sama enggak? Enggak. Ini kayak kertasan. Foto dulu dong. Tapi rada lemas. Oh gitu. Dah. Lucu. Ya teman-teman, lihat kita masuk tadi masih siang, sekarang udah mau maghrib. Ya kan saya udah belanjanya lama. Iya, muter-muter aja terus diputer-puterin ke toko stationery. Sambil pilih-pilih. Soalnya kalau misalnya kita enggak pilih-pilih kayak gitu, teman-teman kita bisa kalap. Bagus-bagus banget, banyak banget, pengen semua. Iya. Ya kan? Heeh. Ya beneran. Aku pengen beli satu toko. Buka toko stationery. Oke teman-teman, sekarang kita mau pulang lagi ke Bandung. Nah nanti kalau misalnya teman-teman mau lihat Kakak Senja beli apa aja produknya di next video. Subscribe dulu nih teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau lihat unboxing Kakak Senja belanjaan stiker hari ini. Oke. Ini aku juga beli barang-barang baru untuk sekolah. Iya. Oke. Kakak Senja mau pulang dulu ke Bandung teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Bye bye. Sekali sini dong deket Kakak biar kelihatan. Tuh. Wah, dia udah ngaco nih. Udah mau pulang, ngantuk kayaknya. Bye.